warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, guys. Bagaimana sudah melihat video pembuka di awal channel saya tadi? Bagaimana air terjun yang begitu indah kita buat menjadi terkesan horor, ya guys, seperti pembuka film-film horor. Bagaimana proses pembuatannya? Ayo kita belajar bersama, kita simak bersama seperti apa proses pembuatannya. Oke guys, ayo kita lihat di sini. Yuk. Oke, langsung saja kita masuk ke Filmora kita. Ini udah di halaman baru. Kita masuk ke import untuk mengambil video yang akan kita edit menjadi seperti yang di video pembuka tadi, ya guys. Saya pilih yang video di air terjun ini, ya. Pilih ini. Kita coba tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita coba dulu ya guys, ini seperti apa. Kita pause, kita tarik di sini. Kita tarik di sini, kita pilih menu atau tombol gunting ini, kita potong, yang video ini kita buang. Setelah itu kita lihat lagi videonya, nanti kita potong lagi di mana, bagian mana yang akan kita potong lagi. Setelah sampai sini, sebelum orang ini berjalan, kita potong di sini ya guys. Nah, tepat di sini kita potong dengan tombol gunting ini. Yang ini kita buang. Sekarang kita telah memiliki video ini guys. Nah, dari sini video ini akan kita potong lagi. Video yang kita potong kedua ini durasinya kita buat slow motion atau lambat. Kita klik kanan, kita speed and duration. Di sini coba kita 0,21 ya guys. Jadi video ini akan melambat 0,21 menjadi slow motion. Kita klik OK. Video ini sudah memanjang durasinya. Nah, suaranya akan kita hilangkan ya guys. Suara asli video ini akan kita hilangkan. Kita klik kanan, kita mute, sama yang ini juga kita mute. Kemudian di sini kita selipkan audio. Audio kita ambil yang ini, yang UFO dan drone 2 ini ya. Tarik ke sini. Nah, karena ini kepanjangan, ini akan kita potong ya guys. Audionya ini kita potong di sini. Atau kita tarik ini juga bisa. Kita potong juga bisa. Ini akan saya potong di sini. Potongan ini saya buang. Kita coba dulu ya, suaranya seperti apa. Suaranya menjadi sinematik, semi-semi horror ya guys. Nah, setelah kita dapatkan audionya, sekarang kita membuat efek. Buat efek supaya video ini terlihat seram ya guys. Kita masuk ke efek. Sebelumnya kita tambah track dulu di sini. Add video track ini kita tambah. Kita
masuk di efek. Nah, ini efek ini coba kita cari yang thunder, thunder dom. Coba kita ketik di sini ya. Thunder dom. Nah, ini efek ini adalah efek petir. Efek petir kita cari di sini dulu, nanti akan kita pakai efek ini. Sebelum efek petir ini kita pakai, kita lari ke efek yang untuk agar video ini terlihat sinematik. Kita cari efek efek seingat saya itu planet planet apa gitu guys ya, kita coba cari. Nah, ini ada yang kemerah-merahan, ini ada yang kuning, kita coba ini. Nah, ini seperti ada garis-garis atau warna sembur merah yang di samping kanan kiri ini. Kita pakai efek ini, sinematik ini. Kita tarik ke bawah. Ini kita panjangin sampai sini ya, guys. Efek ini. Nah. Efek ini kita coba dulu ya, guys. Seperti apa efeknya? Efek yang petir kita tadi kita taruh atas ini supaya terlihat ada petir. Kita coba dulu ya guys. Setelah efek petir ini kita akan membuat tulisan tentang judul film ini. Untuk membuat tulisan judul film ini, kita bisa masuk di menu title di atas ini. Kita cari tulisan yang sekiranya temanya itu tema horor ya guys. Tema horor. Untuk kreasi-kreasi lainnya, kalian membuat tema horor seperti apa itu tergantung kreativitas kalian sendiri. Di sini saya mencoba yang coba kita cari yang horor. Nah, di sini ada horor ini, horor text title ini kita masukkan di sini. Kita coba dulu. Panjangin di sini ya guys, panjangin di sini. Nah, tulisan horor ini, title horor ini bisa kita rubah-rubah sesuai tema yang kalian inginkan ya guys. Misalkan di sini saya ketik menjadi misteri atau hantu. Bisa sini diganti, saya tambahi hantu air. Kita oke ya guys, kita lihat seperti apa. Kita pilih jenis font yang lebih pantas seperti ini. Kita pilih efek ini, kita besarkan menjadi 68 atau bisa 90. Tulisan di bawah ini kita bisa kasih tulisan
Menarik, Menarik, mungkin mungkin itu itu tergantung tergantung gradivitas gradivitas kalian. kalian. Misalkan Misalkan ini ini saya saya bertulisan bertulisan the the real. real. Saya Saya ketik ketik oke. oke. Sebelum Sebelum kita kita oke, oke, saya saya pilih pilih menu menu yang yang tulisan tulisan ini. ini. Nah, Nah, ini ini tergantung tergantung nanti nanti sesuai sesuai keinginan keinginan kalian kalian ya ya guys. guys. Kalian Kalian seperti seperti efek efek text text stylenya stylenya seperti seperti apa, apa, text text style style 1 1 seperti seperti ini, ini, text text style style 2 2 seperti seperti ini. ini. Saya Saya mencoba mencoba milih milih text text style style yang yang nomor nomor 3 3 ya ya guys. guys. Pilih Pilih ini. ini. Nah, Nah, menjadi menjadi gini. gini. Kalau Kalau pengen pengen naruh naruh ini, ini, taruh taruh di di sini sini juga juga bisa. bisa. Kita Kita besarkan besarkan sedikit sedikit ya ya guys. guys. Ini Ini kalau kalau kita kita besar, besar, kita kita besarkan besarkan lagi lagi di di 32. 32. Setelah Setelah cocok, cocok, baru baru kita kita oke. oke. Kalau Kalau ngerasa ngerasa ini ini kebesaran, kebesaran, ini ini bisa bisa kita kita kecilkan kecilkan menjadi menjadi 80. 80. Kita Kita oke. oke. Fontnya Fontnya ini, ini, kalau kalau kalian kalian mempunyai mempunyai font font yang yang ada ada darah-darah darah-darah mengalir mengalir atau atau font font yang yang air air atau atau cat cat yang yang muncrat muncrat itu itu silakan, silakan, mungkin mungkin lebih lebih bagus bagus ya ya guys. guys. Di Di sini sini saya saya mencoba mencoba yang yang sederhana sederhana ini, ini, nanti nanti bisa bisa kalian kalian kembangkan kembangkan sendiri sendiri ya ya guys. guys. Kita Kita coba coba dari dari awal awal seperti seperti apa apa hasilnya. hasilnya. Dirasa terlalu panjang, Panjang kita bisa kita bisa potong di potong sini di ya sini guys. ya guys. Di Di sini sini di bisa kita bisa kita tambah dengan tambah dengan efek efek air air mengalir ya, mengalir ya, karena karena ini ini berbicara berbicara tentang tentang misteri misteri air. air. Kita Kita coba coba cara-cara cara-cara atau atau efek efek air air mengalir ya mengalir guys. ya guys. Kita Kita masuk masuk di di elemen. 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 Nah, di Nah, di sini sini kita kita mempunyai mempunyai model model air air mengalir ya mengalir guys, ya guys, seperti seperti ini. ini. Seperti Seperti ini. ini. Atau seperti Seperti ini. ini. Nah, Nah, kita kita coba coba pakai pakai yang yang ini. ini. Air Air mengalir mengalir ini. ini. Rain on Rain the on the glass glass nomor nomor 9 ini 9 ini kita kita taruh taruh di di sini sini setelah setelah tulisan tulisan tadi. tadi. Kita lihat Kita ya lihat guys, ya guys, seperti apa, apa. Bila Bila tulis ini tulis ini ingin memanjangkan memanjangkan efek efek air air ini, ini, kita kita tinggal tinggal copy paste copy ya paste guys, ya guys, Ctrl Ctrl C C dan dan Ctrl Ctrl V. V. Dia ada Dia di ada di sini, kita sini, kita tarik di tarik di sini sini untuk untuk menyamakan menyamakan dengan dengan durasi video durasi ini. video ini. Efek air Efek ini air bisa ini kita bisa kita potong potong dengan dengan seperti seperti tadi tadi ya, ya, tombol tombol cut 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 kita del. del. Oke, Oke, video video sederhana sederhana untuk untuk pembuka pembuka sinematik sinematik horor horor ini ini udah udah kita kita coba. coba. Gimana guys? Mudah bukan? Sama guys, saya juga masih belajar bagaimana cara mengedit video dengan sempurna. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga video tadi itu dapat menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa ya guys, jika suka dengan videonya, pilih tombol like, atau mungkin bisa berguna kita share ke teman-teman kita supaya semuanya tahu bagaimana caranya membuat film atau membuat sinematik horor. Dan jangan lupa, bagi yang belum pernah mampir ke channel saya ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga di sini ya guys, seperti ini. Oke, jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya guys. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam sehat selalu.
ingat protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Tetap jaga imun tubuh ya guys. Tetap berpikir positif. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.